Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kesehatan untuk hari ini. Jadi perjalanan kali ini kita akan mengarah ke air terjun Marka Tarimba. Sebelum kita melakukan suatu perjalanan, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Perjuangan kita berangkat. Satu orang ini. Abu Nawas Team Trip. Jadi sekarang kita menuju ke Wahau. Anjay. Ya, kita akan berangkat ke air terjun Narkata 56 ya. Kilometer 56 ya, kilometer perjalanan sejauh. Itu sejauh berapa kilo lah, pokoknya 8 jam lah ya waktu tempuhnya ya. Pokoknya tonton terus Save Diary ya, kita berangkat ke Wahau. Nanti lihat keseruan kita di sana. Gas. Biasa perempuan itu sojain biasanya. Tapi dia orangnya ribut, tidak di mute dia. Sebenarnya mute, kamu namanya siapa deh? Selfie. Aduh, ketua. Ingat? Siapa? Ingat? Ya mbak. Saya ketua. Mata-mata. Kalau kamu punya makan kan? Yang penting ketua senang. Tidak boleh ribut. Belok kiri ya. Nah, ini. Aja. Ini kiri ya. Lurus. Oh, lurus tadi lo kayak gitu. Lurus itu. Hah? Sana. Belok kiri mereka. Kiri. Ah, berdebu-debu. Susah sekali. Jangan dibuka, bro. Oh, iya. One hour later. Bagaimana, Kang? Mantap! Mantap, harus sih. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita kali ini mengarah ke air terjun Narka Tarimba kilometer 58. Jadi kita beranggotakan sekitar 16 orang. Kita sekarang rest time karena lumayan agak capek ya, 7 jam perjalanan. Jadi masih ada 1 jam perjalanan lagi kita naik motor dan 1 jam lagi kita trekking. Memasuki hutan dan melewati sungai. Oke. Jadi kita sebentar ini masih prepare segala macam keadaan, kondisikan teman-teman yang kecapean dan ikuti video selanjutnya. Oke, sip.
itu udah ada power. Baru bisa ke sana aja karena di sini jauh, masih jauh ke jalan ke sini. Ya, aku taruh sini ya. Sempat-sempatnya beli tik orang-orang. Oke, akhirnya kita stop trekking. Gila, sumpah. Ini barunya, astaga. Barunya, belum sudah. Baru gila. Nyampe, kita masih harus trekking lagi sekitar satu jam perjalanan. Oke, let's go. Baru turun, langsung injak ledok. Oke, kita start trekking. Aduh. Oke, jalannya. Hari Minggu kalian ngapain? Sore sama pagi. Mana pagi? Masuk hutan lah biar capek. Manusia lemah itu apa itu dulu? Halo guys. Semangat. Narkata okay. Rimba, I'm coming. Yes. Belum. Ini belum seberapa, Cok. Kita mulai jalan lagi setelah istirahat singkat. Dan mulai memasukin hutan yang agak rapat. Aduh. Cetek. Mangkat, Bi. Di depan dia. Dua kali pohon. Setelah tadi jalannya naik, sekarang kita akan turun ke bawah. Mana BMB? Saya BMB. Ngeplok, sini. Bangkepan diriku. Nggak mati. Aku turun ke bawah seperti ini. Mau 1000 orang bilang semangat kalau capek. Ya Allah. Obatnya apa bang? Tidur. Bentar bang, jaga jarak ya. Iya bang. Bi. Katanya bang, kasih tidak bisa nangkap. Bagaimana kalau enggak usah kamu pakai kayu itu? Kamu berpegang di akar aja. Mantap. Suara terjun sudah terdengar. Taruh aja tuh bunyi. Kalau pakai kayu, kalau kamu enggak manfaatkan itu. Aku lepas. Thank you. Masih rekam? Masih. Tinggal dikat. Ini dari yang atas tadi iya, kan? Sudah sekalian. Hati-hati. Adija. Begitu memang. Mau enggak licin. Bagaimana, Bang Ton? Betul. Pokoknya kita siksa kasih itu pokoknya. Sepeda anda manja-manja lagi. Setuju. Ini kuat dia. Aman Najir?
aman. Licin, licin. Nah, ini kasak bumi kuat kok. Oke. Okay. Aduh, pegangannya. Sabar-sabar gantian. Lewat jalur sini lah. Kalau gue kan di bawahnya ini. Si, gitu bang. Adalah salah satu riam ya. Riam dari air terjun Narkata ya, aliran sungai dari air terjun Narkata yang mengalir ke daerah terendah. Dan di mana nanti kita akan menyeberangi dan kita mencari titik air terjun tertinggi di sana. Oke, siap. Langsung lanjut jalan. Oh, lewat sini ya kita. Oh, oke. Okay. Ya, kita akan menyusuri sungai untuk yang pertama kali. Sini. Waktu-waktu, satu jam kita trekking ini. Takut malam benar. Oke, oke, oke. Coba masukkan ini kok. Ini soalnya biasanya sepatu masih bisa dipakai, masih mau dipakai. Di mana? Di mana? Di sini, di samping. Ya, aja sembarang bang. Semua tempat itu mereka lewati. Bisa diselipin loh. Oke. Kita harus lepas sepatu ini bang, besok masih dipakai soalnya. Nggak apa-apa, sudah. Besok basah-basah. Ayo. Ayo, kamu dulu lah, bro. Kok dulu kah? Biar aku yang videoin. Kita lewat itu bukan satu kali, 6 kali. Oh iya kah? Mak, nggak. Oh iya, sudah. Sini, kah? Sudah, itu sudah ngerekam? Ya. Ini airnya kan? Mantap sih, bisa minum airnya ini bang. Oke. Berarti ada istilah sendiri kan minum air. Ya, itulah. Makanya kami tidak bawa air banyak di sini bang sendiri. Oke, mantap ya. Nih, siap, ada yang bisa bawa enggak? Mari. Awas. Jangan dulu berenang. Nih, bisa bawa enggak? Tapi pelan-pelan. Kok ke sana. Jadi ngerekam lagi dari sana. Itu sudah ngerekam, biar aja jalan. Okay. Ini dalam. Jatuh lagi sendalku. Yo yo, ini loh tinggi. Ngapa yang rendah carinya? Masih dari basah, dari apa segala macam tas. Bu, kasih ke sana. Aku video dari sini. Mantap, mantap. Basah sudah sempak ini. Aduh. Oke. Let's go. Awas sudah. Dalam ya? Diangkat kirinya. Enggak bisa. Pose dulu dong. Pose dulu dong. Mantap. Oke. Lanjut. Kali pertama di nyebrang-nyebrang sungai di menjelajahi ini. Iya. Sudah ini yang terjauh selama ini ya. Terus habis gitu nyelup ke sungai pertama kali ya ini. Oke lah. Mantap. Di depan kita ngelewatin sungai yang kedua. Nah, totalnya nanti akan ada 6 sungai katanya yang akan kita seberangin. Airnya. Ini sepatuku sudah penuh lumpur ya. Hati-hati yang tempat ini. Bang.
lubang. Oke, thank you. Oke. Kitchens. Ini sepatunya sudah gak ngegrip lagi, bro. Dalam lagi kan? Dalam. Awas carrier-nya tuh. Aman. Oke, kita gas. Oke. Seru kah? Seru, mantap. Oke. Kamu baru pertama kah? First time. Ih, keren juga first ya. First time is last time. Jangan gitu dong. Ini konturnya kayak kelihatannya kayak bukit-bukit raya ya kelihatannya. Iya. Bener lagi tadi aku cuma dibelokin sama anu. Ada mentir. Halo, ginsul mu nak lampu tarik. Candaannya keras sekali ya. Pelanggaran, kira pelanggaran. Bilang harus beli sepatu outdoor kamu. Bentar lagi. Jembatan akhir sudah. Jembatan terakhir. Aspal sudah di depan. Hey. Oh, aspal mati. Salah lagi. Mana sih salah lagi? Lagi susah ya, itu pasti udah malam. Kenapa yang berbuat salah, Bang? Sungai. Aman? Wah gila sih ini ekspedisi anjir. Wah ini benar-benar turun ini. Wih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Awas. Berusang kakinya, Ini, telunjukku. Kayak nempel. Krem. Nah, ini turunnya dalam. Nah, kayak gitu posisi turunnya. Rehat dulu, ambil ngantri turun. Ya.
Kalau enggak anu duduk aja, pelan-pelan duduk ke bawah. Jadi tahan ke bawah. Duduk aja. Tapi tekan kayu tuh, nanti. Pelan-pelan aja. Orang sukanya ke mall, kami sukanya ke sini ya. Nek, kamu videoin gua yang terus arah sepedanya. Oh, enaknya. Sabar, sabar kita. Enggak tahu sudah aku. Saya program kedua, aku lebih ingin pemuda. Sama di sini. Aman. Aman. Ini dia teman-teman ya. Kita rest time dulu. Selamat buat jaket kita. Nadia selamat. Wih, luar biasa nih orang-orang yang luar biasa ini. Mantap, mantap. Ini mantap jiwa. Premannya Bunawas. Preman Bontang ini. Ayo, ayo ketua, ketua, ketua. Bagaimana ketua? Aku muka aku. Punyamu. Aku pakai sepatu gunung pokoknya. Oke, katanya di depan sudah terlihat air terjunnya guys. Oke, kita jalan sedikit. Lihat air terjunnya. Akhirnya sampai juga kita. Wah, cantiknya itu barang. Oke, sampai di air terjun Narkata Rimba. Ya, penampakan air terjunnya seperti ini ya. Ini keadaan sore hari. Sepatunya anget guys. Lagi bangun apa bang? Lagi bikin buat dudukan tas, oke? Oke. Persiapan masak. Oh, gede kan?
Gedean. Kagetnya aku. Kedengaran anunya. Bunyi gasnya. Suara ini ya, suara desa. Sampai kesamber rasanya tadi. Aku bakar tuh langsung kebakar tuh. Gosong semua. Dipegang gagangnya kok. Ya. Biar gak kejadian turut waspada. Ayam yang gosong. Ini namanya ayam batu bara. Ayam batu bara, ini ya. Gara-gara masak ditinggal lagi, gosong sudah. Ayam batu bara, tapi rasanya nikmat. Nikmat. Gimana rasanya? Ayam batu bara katanya. Oke. Dah. Ya. Ya. Bang, mana? Ini Bang Ron. Di sana. Enak kan ada pegang HP kan? Ini aku pegang HP nih. Jadi kita ngobrol aja cerita. Aku udah pakai baju kok, misalnya lagi di syuting kurang-kurangi. Enggak apa-apa, kan bangga. Good morning guys, ini sudah jam 7:30 pagi nih. Mau bis pagi-pagi loh, cantik. Kita pulang, bye bye Markata.